bangun, cepet tiap-tiap sholat id. Maaf ya Bu, lebaran tahun ini nggak bisa pulang. Ya, nggak apa-apa. Di masa pandemi ini, lebih baik ditahan dulu rindunya ya. Ibu kangen sekali. Kamu sehat di sana ya? Eh, kue dari ibu kok nggak dimakan? Kata siapa? Udah dong. Nih, bocor. Udah sisa segini. Pandemi berhasil menciptakan jarak di hari yang suci. Namun, tak berhasil memutus rasa kasih untuk saling bersilaturahmi.